Saya akan mencoba kotak berwarna hijau atau berwarna hijau muda. Oke. Berhasil. Kita akan coba kotak berwarna merah. Oke, berhasil juga. Kita ulangi karena dia lengket. Kita coba baca lagi. Yap, kita coba kotak berwarna putih. Oke. Kita ulangi, kotak berwarna putih. Oke, masuk. Kita coba kotak berwarna hitam. Oke. Berhasil, kita ulangi. Oke, berhasil. Kita coba kotak berwarna hijau lagi. Untuk warna hijau, karena nilainya hampir sama dengan warna hitam, jadi pembacaannya sedikit lebih lama. Oke. Yap, berhasil. Wow, lengket. Kita coba lagi sekali. Warna hijau. Lengket lagi. Kita coba lagi. Oke, masuk. Kita coba warna biru. Oke, kita coba warna hitam. Oke, ulangi. Oke, masuk semua. Demikian video bagaimana menyortir warna box dengan menggunakan gripper yang dibuat sendiri, menggunakan bahan akrilik dan sensor warna yang ada terdapat pada box ini. Oke, sampai jumpa. Ini merupakan alat penyortir warna box dengan microcontroller ATmega 328 menggunakan 3 buah servo. Mini servo dan satu buah standar servo. Ini merupakan board microcontroller. Ini merupakan board dari servo, kendali servonya, dan ini merupakan sensor warnanya. Oke. Di sini terdapat 6 buah box yang dimana setiap box yang terbaca akan disortir dan dipilah berdasarkan warna yang terdapat pada bagian depan ini. Oke. Kita akan coba. Pertama saya akan coba warna hitam. Oke.
kita ulangi. Mungkin penempatannya kurang tepat. Kita ulangi. Oke, terbaca. Diambil dan akan disortir ke box warna hitam. Berikutnya saya akan coba box yang berwarna hijau muda. Oke, kita ulangi karena posisinya kurang tepat. Yap, terbaca dan box akan dibawa ke tempat yang berwarna hijau muda. Berikutnya saya akan coba box yang berwarna biru. Oke, terbaca dan kotak diambil. Oke, kita akan mulai. Ini merupakan box berwarna merah. Dan box akan dibawa ke kotak berwarna merah. Oh, di sini sedikit lengket mungkin karena ada bagian yang menempel. Kita ulangi. Oke, terbaca. Box akan dibawa ke kotak berwarna merah. Oke, berikutnya kita akan coba box berwarna putih. Oke, lengket lagi karena ada lem di sini. Kita pasang di sini. Kita ulangi lagi. Oke, terbaca dan akan dibawa ke box berwarna putih ini. Oke, berikutnya ini hijau. Jadi warna hijau adalah warna yang sedikit sulit dibaca oleh sensor warna karena nilai pembacaan warnanya hampir sama dengan hitam. Jadi posisinya harus tepat. Oke, kebetulan posisinya tadi cukup tepat sehingga dia bisa dibawa. Kita ulangi lagi. Oke, jadi posisi sangat menentukan. Oke, terbaca lagi dan akan dibawa ke grid warna hijau. Oke, jatuh. Kita ulangi lagi. Kita akan coba pembacaan warnanya. Oke, terbaca. Kita ulangi. Oke, terbaca. Oh ya. Oke. Finish. Sekian dulu video bagaimana menyortir warna box dengan menggunakan microcontroller ATmega 8 dan gripper buatan menggunakan bahan akrilik. Oke, sampai jumpa.